Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Dalam video kali ini kita akan membuat power bank untuk charger handphone dari aki motor ya, supaya bisa mencharger atau mengecas berkali-kali lipat. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan yang belum subscribe, ketik tombol subscribe di bawah video ini dan juga klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel saya. Dan juga jika kalian suka sama video ini, klik like. Oke, kalau sudah subscribe kita lanjut ya. Yang perlu dipersiapkan adalah aki motor, aki mobil juga bisa, terserah ya. Dan juga modul charger handphone ya, modul fast charging ini. Modul ini fast charging mendukung pengisian cepat, dan saya rasa modul ini yang paling aman untuk digunakan power bank buat handphone kesayangan kalian. Di tutorial ini saya tidak menggunakan IC regulator karena IC regulator terlalu panas ya, takut merusak handphone kita, handphone kesayangan kita. Jadi saya memilih modul yang paling aman buat handphone kesayangan kita. Harganya cukup murah, 26.000 ya, sangat murah sekali harganya, 26.000. Ya seperti ini. Ini saya lem di paralon ya. Untuk punya kawan-kawan silakan dibuatkan box sesuai selera kalian. Oke. Langsung saja kita mulai. Kita singkirkan dulu aki motornya. Kita sambung kabel di modulnya ya, jangan lupa positif sama negatif bedakan warna kabelnya supaya tidak ada kekeliruan dalam menyambungnya ke aki nanti. Nah, sudah ya, negatif ke negatif, positif ke positif, negatif sambung ke kutub negatif aki. Oh iya, jangan lupa kasih saklar ya. Nah, saya pakai saklar tekan ya, saklar push atau apa itu namanya. Untuk saklarnya terserah kawan-kawan, sesuai selera kawan-kawan mau pakai saklar apa. Yang penting buat on off. Kemudian sambung ke kutub positif aki. Kalian bisa solder atau bisa juga dibaut kalau ada bautnya. Nah, sudah saya sambung ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini ya. Baik untuk cara mendapatkan modul ini atau informasi yang lainnya silahkan ditanyakan kalau kurang paham. Modul ini sangat cocok sekali buat handphone kawan-kawan ya, handphone kesayangan kawan-kawan ya. Karena saya sudah coba, bagus banget, pengisiannya cepat banget ya, apalagi handphonenya yang sudah mendukung fast charging ya. Sekarang kita coba tes di HP ya. Ada indikator lampu, artinya
on ya. Sekarang saya tes buat charger handphone Samsung fast charging. Untuk HP tidak fast charging juga bisa, bahkan juga lebih cepat karena modulnya ini modul bagus, modul fast charging-nya. Ini Samsung ya. Nah, pengisian daya cepat artinya fast charging ya. Hingga sekitar 1 jam ya. 16 biasanya 1 jam udah penuh kalau tinggal 28% baterainya ya. Sangat bagus sekali. Cocok untuk dibuat power banknya, baik pakai aki maupun pakai baterai. Untuk inputnya terserah kalian. Yang penting biarpun meskipun tidak pakai aki, yang penting pakai input atau baterai 6 volt sampai 24 volt juga bisa ini. Makanya saya bilang cukup bagus dengan harga 26.000. Ini bisa apa? Berkali-kali pengisian ya. Lebih dari 4 kali ini. Untuk perakitannya silakan kawan-kawan buatkan box sendiri sesuai selera ya. Taruh di mana atau di mana terserah kawan-kawan untuk boxnya. Sangat bagus sekali ini ya. Karena saya sendiri pakai ini buat charger handphone ketika mati lampu atau di kendaraan, di mobil, baik di motor ya. Bagus, mantap banget ya. Cukup simpel untuk perakitannya. Untuk mengulas, untuk ulasannya atau fungsi-fungsinya atau cara kerjanya bisa dilihat di video saya yang lain. Sudah saya ulas secara lengkap masalah modul ini ya. Harganya cukup 26.000, sudah bisa buat charger HP secara aman. Menurut saya ini modul charger yang paling aman, jadi tidak usah khawatir untuk dibuat modul power bank. Pengisiannya cepat ya. Biasanya kan ada modul atau cara membuat charger handphone dari apa gitu ya. Mengisinya mengisi cuma kan lama banget gitu ya. Kadang enggak kuat sampai 100% ya, dia tidak mampu. Kalau ini saya jamin. Untuk mendapatkannya di toko-toko online sangat banyak sekali ya. Paling murah itu harga 26.000 ya. Sangat bagus ini. Ini punya saya buatkan box seperti ini. Saya siapkan soket ya, saya kombinasi sama soket ke charger. Nah, gini kita bisa tempel atau lem di aki atau terserah Anda, sambung kabel atau gimana terserah, nanti buatkan ya. Yang penting sudah saya kasih tutorial cara penyambungannya dan tutorial cara memilih modul power banknya. Oke, terima kasih kawan sudah mampir di channel saya. Jangan bosan-bosan ya, karena dalam channel ini selalu membagikan tutorial yang jelas dan sederhana dan sangat singkat, dan juga insya Allah tidak akan merugikan kawan-kawan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.